Halo teman-teman, baiklah kita Logic Simtek. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team ya. Kita lanjut lagi teman-teman untuk review video PvP ya. Kita tes duo Albis baru ini teman-teman, European Club. Jadi gue pakai tim skillnya ini teman-teman, Mitzo ya. Ternyata gue perhatiin juga, Mitzo kurang oke lah teman-teman ya. Cuma tambah 1% aja, cuman bedanya lebih fleksibel aja ya. Kita tes Bobang di forward dulu awalnya, nanti kita pindahin ke DM. Jadi kita lihat posisi yang bagus yang mana, sama Awi ya. Awi ini memang posisinya sudah jelas di DM ya. Ini di starter league teman-teman versus siapa tadi gue lupa. Ini kalau di grup namanya Kevin ya. Ya teman-teman yang belum subscribe channel gue, jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Bobang ya, Bobang perdana nih, pemain baru Afrika pertama. Lawannya Green Japan. Tapi ada Yuga DF. Oke. Ini kayaknya bisa ke Schneider. Ya ini Schneider, hati-hati ya teman-teman. Ini gila juga Schneider nih. Ini Europe udah hampir menegati meta-meta sekarang ya. Tinggal sedikit apa ya, 25.000. Kalau striker sih gua rasa Schneider ini udah lumayan ya, mungkin butuh lebih yang gila lagi untuk lebih ganas lagi ya. Tapi yang limited sih lumayan oke sih teman-teman ya. HA-nya masih kurang ya, mungkin gua nggak punya AoE club ya untuk nambah lagi. Ya Schneider ini S99 gua teman-teman yang ini. Waduh, vertikal lagi. Kan. Pakai cara kritikal segala. Oke. Ah, Levin ini juga gila. Oke, ini Levin ini kayaknya harus diganti Aurora Intercept ya. Nah. Oh, penalti Arena Master ya, lupa gue ya. Ya lumayan teman-teman, 16.000 lah, karena ini gua limit break shoot 25, power 25, passing 25, intercept 25, teknik 6 kalau nggak salah. Yang gila nih Kelly ini geli, geli lagi, sadis. Nah, Bobang. Oke. What? Bisa dapat? Oke, yalah kecil lah ya. Dia meskinya gimana ya? Gue juga agak ragu sih. Intercept. Apa tuh? Limit break intercept ya. Kecuali kalau ditaruh di DM ya mungkin teman-teman ya. Mungkin butuh limit break intercept. Gila Kelly ini cuy. Oh, disenggol dikit mampus tuh. Giuli. Oke, Giuli. Sikat. Giuli ini pemain kuda hitam juga, teman-teman. Defender, goalkeeper, killer loh. Full power. Silver. Oh, masuk. Ya, single AoE ini 1 to range enhance 100% ya, teman-teman ya. Bukan yang kecil-kecil ya.
100% loh. Jadi dari tengah kotak penalti kalau one two langsung masuk kotak penalti, penalti area master nyala, kita shoot. Gitu. Kita coba dah nanti abis ini ya. Oke, lumayan tuh 19.000. Kita pakai EX. Wow, nggak kena. Kalau klub kiper paling kita tinggal tunggu Muller klub ya. Muller klub. Oke. Awas ketemu. Lihatan ini dia dribble. S30. Au, nggak bisa lewat. Ini barat radungganya Eropa nih. Nah, kita lihat teman-teman. Ini 20 ribuan nih udah jelas ya. Shingo, boku tachi mo ten o tori ni iku ka. Yoshi, risku o okashite demo seme yo, Bobang. Bobang. Yoshi, tanomu Shingo. Oh, nice ball, Bobang. Oh, di dalam kotak langsung. Sikat. Iya, yeah, non stop profesiata. Demo mada akirame wa shinai. Yoshi koi. Ini kita enggak sempat lihat Bobang nih masalahnya nih ya. Kono kogushi ga kurake yo tomo, goal wa ore ga maboru. Goal wa shot. Koko da. Oke. Yatta. Gila, di dalam kotak penalti ya. Nanti kita coba cek statusnya teman-teman. Kalau kita dapat momen ya. Oke. 18.000 ya. Oke, di shoot. Kore ga ore no saikyou no shuto da. Ikuze. Bisa mentaling cuy. Terus kayuin shoot. Gila jadi 1000 langsung. SGG Rackets. Yes. Oke, kita karena belum lihat Bobang teman-teman untuk high ball ya, jadi kita pertahanin Bobangnya ya, karena Bobang itu ada mid area master sama penalti area master. Matteo menarik sih ya, pekanti ini aja kali ya. Biar nurun. Oke. Konkai no ore wa maji da ze. Shoubu da, kiyagare. Dia kena tackle dah gua. Kore ijou yaraseru ka? Koi, make nai zo. Oke, dia apa deh? Dia harus wantu ya, teman-teman ya. Dan nge-shoot. Kalau di dribelin staminanya habis, kecuali dia full power. Di shoot. Kena lagi sama Kelly nih. Nah. Gila. Kesel gak lu sama Kelly nih lu? Yoshi koi.
Oke. Kita coba ya. Bobang. Wah. Aduh, kecil sih interceptnya. Eh apa? Passingnya ya. Gak bisa lagi. Coba deh. Nah, kayaknya memang harus Levin umpan ya. Ya nanti kita coba Levin yang umpan. Oke. Ayo bang, ayo bang, ayo abang. Ini bang. Mau bang, Levin. Ayo dong, lewat. Aduh, gawat nih. Mengganggu aja. Nah. Dalam. Aduh, jangan dong. Oke, kita tungguin teman-teman. Jadi si Bobang kalau header ya high ball itu dapat boost momentum juga dari si Levin. Jadi lumayan tuh, ya kan? Cuman sih kayaknya kelihatannya lebih bagus memang ditaruh di DM atau enggak di AM, teman-teman. Dan limit break intercept Quantu ya. Oke. Lanjut. Nah, ini Awi ya. Kita coba. Kita lihat statusnya Awi-nya. Oh, 24.000 ya. Leh juga sih. Leh. Kita wantu lagi. 24.000 cuy. Wantu juga 20.000-an, 23.000 ya. Bobang. Oke. 23.000 ya. Oke. Kita cari highball. Aduh, ayo dong. Nah. Ya, lumayan teman-teman, 23.922. Passing-nya lumayan gede. 321 dapat force momentum. Bobang jumping header. Konshino jump o miseru. Ini rambutnya lucu ya, ngomong-ngomong ya. Kayak siapa ya, lupa gue. Kono kogushi ga kurakeyou tomo, goru wa ore ga mamoru. Goru wa hitotsu. Koko da. Kayaknya untuk jadi tukang nyetak sih kayaknya berat, teman-teman. Bobang ini.
よし来い、やらせん、俺が食べる、行くぞ。Ya jadi lebih cocok kayaknya gue bakal rubah ke tipe support ya. Tapi dia punya passing belum ada ya ngomong-ngomong ya. Dia passing belum ada. Katanya one two ya. Buat nabrak-nabrak aja mungkin ditaruh di sayap kali ya. Oke. Okay. Offside. Offside semua itu. Levin. Kimeru, katsu nda. Minna to tomo ni nogashi wa shinai. Ush, lawai ran. Zettai ni mamotte miseru. Douda? Oke teman-teman, segini aja reviewnya untuk kali ini. Ya kita simpulin ya kurang lebih. Jadi Bobang ini kayaknya cocok di sebagai support teman-teman ya. Kalau Awi udah oke lah ya, karena posisinya cuma DM doang. Ya kita ketemu lagi di video berikutnya.